Dari rapat yang dilakukan dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama instansi terkait pada Jumat 29 Oktober, didapatkan data masih ada 1.672 keluarga penerima manfaat atau KPM, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BNPT, dan 226 KPM Program Keluarga Harapan atau PKH di Kota Tarakan yang belum melakukan transaksi atau menerima pencairan bantuan selama 3 bulan. Wali Kota Tarakan Hairul mengatakan, sulitnya mendapatkan akses dari pihak bank karena alasan privasi nasabah menjadi salah satu kendala pihaknya tidak mengetahui data KPM, BNPT, dan PKH di Kota Tarakan yang sudah menerima manfaat. Namun hal tersebut ia maklumi karena merupakan bagian profesionalitas pihak bank untuk menjaga data nasabah. Ia sendiri baru mengetahui masih adanya warga Tarakan penerima manfaat bansos yang tidak menerima bantuan selama 3 bulan, yakni sejak Juli hingga September setelah dibeberkan langsung oleh Menteri Sosial saat rapat bersama instansi terkait. Sehingga ia mendapatkan instruksi langsung dari Mensos untuk segera mencairkan dalam waktu dekat. Dengan adanya instruksi dari Mensos, langsung pihaknya bersama perbankan akan segera memproses pencairannya sekitar 1,5 miliar pada Minggu 31 Oktober. Yang baik, dan saya udah menyanggupi untuk kita fasilitasi hari Minggu, ya. Hari Minggu kita kumpulin semua, kami nanti siapkan kendaraan dan penjemputan nanti dibagi di halaman parkir, supaya mudah-mudahan ya yang tertunda ada 3 bulan Juli, Agustus, September itu bisa diusahakan. Karena nanti November kan ada lagi yang keluar. Nanti semuanya tuh Pak Wali yang 1.000 itu yang? Ya diusahakan satu hari. Bahkan tadi juga nanti yang dari rencana yang dari KTT khususnya di Tanah Liat itu mudah-mudahan bisa gabung juga pada hari Minggu. Itu harapannya Bu Risma tadi. Jan Nuryansyah melaporkan.